Yo, selamat pagi teman-teman anglers Indonesia. Ketemu lagi bersama saya, Kade Owen Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019. Dan hari ini saya mau unboxing nih. Saya mau unboxing dua paket kotak, lumayan gede. Dan satu lagi panjangnya. Dan saya mau unboxingnya rame-rame ini sama Ano. Gokil dulu. Gimana tangannya? Gokil. Ada Ayah. Ayah sini ya. Ada ini. Ada ini. Ada Aca. Aca. Ada Ayah, ada Ano, ada Aca. Cici, ada Desi, istri saya. Ini adik. Ini adik. Anaknya adik saya, ponakan. Minggir dulu semuanya, Nae. Minggir dulu semua. Saya mau unboxing dulu. Ano, minggir dulu. Dari yang Oke, saya mau unboxing dari kotak yang ini dulu. Ini adalah paket yang saya terima dari Sandal Eyewear. Sandal Eyewear. Jadi isinya itu adalah kacamata kayaknya, kalau nggak salah. Oh ya, sebelum saya buka nih, saya mau ingetin buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, pastikan cek juga video-video saya yang lain, karena di channel ini ada banyak sekali video-video mancing dan video strike yang gokil tentunya. Jangan lupa as always like, comment, dan klik tombol subscribe di bawah. Hidupkan juga notification untuk menerima notifikasi video-video saya yang akan datang. Oke, so kita akan langsung aja buka dan kita akan lihat apa isinya. Wow. Ada kotak kayu dalamnya. Ada kotak kayu. Ada kotak kayu, kamu ikut aja ngomong. Wow. Kotak kayu ada satu. Ada satu. Dua. Ano pegang dulu satu. Jangan dibuka, jangan dibuka. Oke. Okay. Ada nasi satu, Ano. Terus ini ada pembersih kaca. Ini dapat kaca. Dapat 4 pembersih kaca. Oh iya tuh. Tutupnya. Ya enggak apa-apa, biarin. Biar ini. Itu. Terus ada kotak kayu lagi. Ada ini kotak. Yang ketiga ya. Dan 4 kotak kayu, guys. Ada 4 kotak kayu. Tuh, ada 4. Lalu kosong udah dalamnya. Kosong. Nah, tuh udah kosong ya. Udah kosong dalamnya. Dan ini sebenarnya adalah kacamata ya, kacamata wooden craft, kacamata yang terbuat dari kayu. Yang saya dikirimin sama Sandal Eyewear ya. Nanti saya akan taruh nama Instagramnya di sini, bisa dicek dan pastikan di-follow, karena kacamatanya lumayan keren-keren juga ini. Nanti saya akan buka satu persatu dan kita akan lihat kayak gimana penampakan dari kacamata ini. Oke. Okay? Nah. Karena saya satu keluarga ada 4 orang, jadi saya dikirimin 4 pieces kacamata yang berbeda-beda nih. Dan masing-masing dari kacamata ini ada namanya. Ini buat siapa nih? Nah, dalam ini ada namanya nih. Di sini ada tulisan Sandal. Dan di sini ada tulisan Keanu. Ini ada clear Keanu, berarti ini buat Keanu ya. Buat Keanu pakai. Ayo, pakai dulu. Ciu. Lihat. Wih, keren. Oke. Okay. Ini buat Keanu. Yang mana tadi dia? Nah, ini 3 yang isi. Ini kotaknya yang Keanu. Yang? Yang. Yang. Ini loh, ini punya yang Keanu. Ini tulisannya Keanu. Oh, udah dipakai tadi sama dia. Ini coba. Mana punya ayah? Sini, tak bukain sekarang, buka punya ayah. Ini Keanu punya ayah. Taruh sini belakang dah. Ini. Ini. Oh, ini saya punya ini. Itu sama seperti yang udah dikirimin. Saya sebenarnya udah sempat dikirimin dulu. Satu pieces ya, sama seperti ini. Dan saya diinformasikan akan dikirimin lagi. Tapi yang dulu itu tulisannya adalah MVB Gokil di tengahnya. Sama seperti yang dulu ini
ada tulisan sandal di sebelah sini, dan tapi di tengahnya itu ada tulisan babe. Oke, ini dia babe tulisannya ya. Berarti ini adalah untuk saya. Gokil. Oke. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Wow. Ada dibuka, oh, so. Yang ini. Sudah dibuka sama dia. Lihat dia dulu, lihat. Lihat dulu apa tulisannya. Siapa namanya? Siapa punya itu? Siapa punya? Coba lihat dulu. Ayah. Tulisannya ayah nih sebelah sini. Ibunya sekarang ada. Nah, ayah nih tulisannya di sini ayah. Tetap ada sandal di sininya ya. Ayah, pakai ya. Wih, keren, gokil ya, eh. Semuanya warna coklat. Gokil lu, eh. Gokil lu. Iya, asik. Yang keempat ya. Ini dia. Uang. Berarti ini sudah pasti ini. Buat Cici. Ini buat istri anu. Saya, buat Desi. Ini buat Ano. Iya, itu buat Ano. Itu Ano. Wis, gokil sekali. Nah, ini ada tulisan Cici di sini. Ah, Cici. Tulisannya Cici. Jadi anak-anak tuh manggil istri saya Cici gitu. Karena namanya Desi mungkin. Jadi dia dipanggil Cici. Ini dia, coba yang pakai. Sini nak, eh. Biar kelihatan. Sini nak, eh, dekat. Jadi bilang apa? Makasih sandal. Makasih sandal. Buat kacanya. Untuk kacanya. Yes. I cat nih. Satu, dua, tiga. Makasih sandal eyewear, kacamatanya. Kacamatanya gokil. Gini, gimana gokil ya? Oke, sip. Udah selesai unboxing pertama ya. Udah bisa kembali ke tempat masing-masing. Ini dia nih box yang kedua nih guys. Oke. Dan ini adalah paket yang saya terima dari Loomis & Franklin. Ada tulisannya Loomis & Franklin. Dan kita akan langsung aja buka. Hey, wih, ada banyak ininya, kertas-kertasnya. Tuh, ada banyak kertas. Jangan-jangan dulu, ini sampah loh ini jadi. Nah, saya dapat apa ini? Baju ya, t-shirt ini. T-shirt. Kita lihat t-shirtnya. T-shirtnya Loomis & Franklin ini. Mission Franklin. Oh, apa bahannya kayak dry fit gitu ya? Tapi agak tebal sih dia. Bagus lumayan, ada logo Loomis & Franklin di depannya. Terus ada gambar tulang ikan ini. Tulang ikan, coba saya ginikan dulu. Gambar tulang ikan di sebelah sini, guys. Taruh nang. Pakai mana pakai? Nah, itu gambar tulang ikan, keren kan? Ih, keren. Kombinasi warna hitam dan kuning dari Loomis & Franklin nih. Satu, ada satu baju, terus ada dua. Ada dua. Ada shirt. Sama bajunya. Size-nya apa ini? M, size M. Terus ya, ini yang pertama size M juga. Size M-nya 2. Terus ini ada size L. Size L 1. Sama sih kaosnya. Dan di sini ada tulisan Loomis & Franklin. Dia made in Japan, guys. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, itu made in Japan ya. Original apparel made in Japan ya. Dry fit. Udah gitu size-nya L. Nah, keren kan? Nih, tadi saya dapat 3 nih. 1 2 3. Saya dapat 3 kaos dari Loomis & Franklin dan ada satu hal lagi dalamnya. Nah, ini yang terpenting. Awas, awas, awas. Jangan ya di... Nanti jadi sampah loh ini. Dibuang aja langsung mungkin. Nah, ini yang terpenting, guys. Saya dapat rod lagi nih dari Loomis & Franklin. Wow! Rod. Wow! Nggak tahu rod apa. Yang jelas ini adalah rod 2 pieces ya. Rod 2 pieces. Middle joint. Apa nak? Kertas sampah itu. Nah, kita akan buka aja langsung. Eh, kenapa saya nggak pakai bajunya dulu? Saya coba pakai bajunya dulu deh. Coba pakai kaosnya. Oke, siap. Satu, dua. Wih,
Ini butuh babi. Keren juga. Oh iya, makasih, makasih. Makasih. Wih, pas ya. Ini apa namanya? Kombinasi hitam dan kuning, dan ini pouch rodnya juga, bungkus rodnya juga hitam dan kuning. Nah, saya udah pakai bajunya. Sekarang kita akan buka rodnya. Kita akan lihat kayak gimana penampakan rod dari Lumisin Franklin ini ya. Nah, seperti biasa ada tag ini. Oh, ini BC guys, bait casting rod. Bait casting rod. Namanya Black Rapier. Rapier ya? Black Rapier. Black Rapier. Nah, itu namanya Black Rapier. Ada logo Lumis di sini. Udah gitu dia using Japan Technology featuring Fuji Guide. Udah gitu speknya, oh ini dia speknya di sini, kecil banget nggak kelihatan. Power Graphite Series, dia BC 6 feet ya, ini 6 feet. Udah gitu lainnya 10-20 lip. Casting weight 15-40 gram. Wow, lumayan ini. Lure weightnya bisa sampai 40 gram. Action medium. Kita coba keluarkan section atasnya, top sectionnya. Lalu kita akan coba sambungkan aja langsung. Nah, kayak gini guys rodnya. Lumayan keren sih rodnya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ring guide. Dan dia BC ya, light casting rod ya. Masih ada satu hal lagi nih. Tadaaa, ada PE. Udah ya, kosong ya? Udah kosong. Dan ada satu PE dari Lumis and Franklin Power Hunter. Yang kemarin saya juga sempat unboxing ini ya. Dan sekarang saya dikirimin lagi. Tapi yang ini adalah PE4. Bisa dilihat Power Hunter PE4 tuh, X8 ya. Tesnya 20 kg ini. Ada tulisan tes 20 kg. Udah gitu dia diameternya 0,25. Tuh, diameternya 0,25 ya. Oke. Nah, kenapa saya mendapatkan barang-barang ini dari Lumis ya? Nah, sebenarnya saya tuh bakalan ada trip keluar lagi guys beberapa hari ke depan ini, tapi tripnya masih rahasia. Tentunya dipantengin aja terus channel saya, nanti pasti saya akan upload ya. Dan saya akan membawa beberapa produk yang sudah saya dikirimi oleh Lumis ke suatu tempat nanti untuk trip mancing tentunya ya. Dan saya akan juga bawa kacamata ini, kacamata sandal nih. Dan saya mau berterima kasih buat Lumis and Franklin. Terima kasih banget udah kirimin saya beberapa produk ini ya. Ada PE, rod, bait casting, dan juga baju. Oke deh, saya kira sekian unboxing saya untuk kali ini. Semoga kalian suka video ini. Dan jika kalian suka video ini, bisa bantu share video ini teman-teman yang lain. Jangan lupa as always like, comment, dan klik tombol subscribe di bawah. Hidupkan juga notification untuk menerima notifikasi video-video saya yang akan datang. Oke. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di video-video saya yang lebih seru lagi berikutnya. Gabung. Ayo. Ya, keep gokil. Dan saya Wan Wijaya beserta keluarga sign out. Bye-bye. Bye-bye.